てね。Agi pak, Agi pak Zainal, aman? Agi pak, izin dulu sempat apa dulu. Ya, nanti kapan? Saya ke sana. How's your weekend? Good, thank you. Alhamdulillah. Datang kemarin ketemu dengan ada gubernurnya. Ada pak. Ya, iya, saya sudah sampaikan. Kenapa ya saya nggak di situ? Saya tidur siang mana? Kemarin sore kan pak. Oh. Jam 4. Siap. Ayo pak. Bagus ajaran. Kenapa pak? Bagus ajaran. Di makanan festival kuliner digratiskan jadi semenit kan. Kalau satu minggu itu kan 400 ribuan. Pulangan 1000, iya. Akhir bulan ini saya mau ajak ibu kita lomba renang. Lomba renang sama lagi. Pergub 111 itu untuk warga yang nggak mampu kan kita minta untuk mencicil ya sedapat apa seterserah kemampuannya kan. Kalau Pak Sekda kan nggak lewat. Sorry Pak, kalau saya berdiri Bapak nggak cukup. Kegedean. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, para deputi, para asisten, wali kota, para dinas, para badan, para biro, serta Kabim yang saya hormati.
Pagi ini Rapim 23 Oktober adalah Rapim pertama ya, dari kepemimpinan 2017-2022 insya Allah. Bapak Gubernur yang saya hormati, pada kesempatan Rapim kali ini secara singkat para asisten akan menyampaikan penyerapan 2017 ini sekaligus menyampaikan koordinasi di bawah asisten masing-masing. Untuk mempersingkat waktu, silahkan barangkali dimulai dari asisten pemerintahan. Terima kasih Pak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Gubernur, Pak Wakub, kami akan melaporkan SKPD yang ada berada di bawah koordinasi asisten pemerintahan. Ada 20 SKPD, Pak. Yang pertama, Badan Kepegawaian Daerah, kemudian Badan Kesbangpol, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bapeda, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Inspektorat, Satuan Polisi Pamoraja, Sekretariat DPRD, Kabupaten Administrasi Pulau Seribu, para wali kota, pusat, barat, selatan, timur, utara, Biro Tata Pemerintahan, Biro Hukum, Biro KDH dan KLN, Biro Kerisasi, serta Biro Umum. Data kepegawaian, jumlah pegawai di bawah Kerisasi Pemerintahan ada 13.151 pegawai. Adapun penyerapan hingga 22 Oktober, dari 22 SKPD, baik PTL maupun BL, ya langsung maupun biaya tidak langsung, ini totalnya realisasi adalah 62,3%. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak. Ini realisasi. Realisasi. Kalau rencananya? Realisasi. Sesuai dengan ini, ini baru tanggal 22 Oktober. Dia tidak langsung. Dia tidak langsung. Dibanding tahun kemarin, pertanggal 22 ini agak lebih naik tahun kemarin. Jadi diharapkan pada akhir atau 15 Desember nanti itu bisa terap sampai 90. Mungkin kalau tadi yang Pak Gubernur minta soal rencana, itu sebetulnya ada di rencana di sistem Bapedanya. Jadi ini sebetulnya monitoring yang ada di tingkat realisasi. Memang betul ini monitoring, tapi untuk berikutnya nanti selalu disandingkan. Dan disandingkan itu memang dibanding tahun lalu dan dibanding dengan rencana tahun ini. Sehingga kita bisa dibuat slope aja Pak. Jadi bisa diproyeksikan. Sini kasih sama. Baik, terima kasih. Perekonomian. Dan tidak langsung berarti rata-rata penyerapan itu 58,65%. Total anggaran alokasi di perekonomian 4.634.667.052.200.000. Unit yang dikoordinasikan di bidang perekonomian ada 9.
Bironya 1, Biro Perekonomian 8 SKPD, termasuk di dalamnya PTSP dan BPB BUMD. Untuk estimasi tahun lalu 2016 itu kurang lebih 81. Untuk yang pertama Dinas Penanaman Modal 85,3% diproyeksi untuk sekarang 87 sampai dengan 91. Perhitungan ini, skala ini yang pertama itu dijamin tercapai, Pak. Dijamin tercapai. Jadi mudah-mudahan bisa di range itu. Kalau kita lihat dari segi SPJ dan SP2D berarti unit patuh nih, Pak. Karena SP2D duit yang dimintakan untuk di SPJ-kan dan SPJ-nya di sebelah. Jadi kalau lihat persentase misalnya SPJ dalam SP2D 68-53 berarti catatan bukunya rutin, Pak. Jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari target yang ada ini berarti untuk menyerap realisasi tahun 2017 di atas tahun 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur, Bapak Wagub, Pak Sekda, Pak Bupati, Ibu Bapak yang saya hormati, mohon izin Bapak melaporkan kepada Bapak. Jadi SKPD di bawah koordinasi asisten pembangunan ada 6, Pak. 6 dinas dan 1 biro. Biro PKLH. Yang pertama Dinas Bina Marga sebagaimana sudah dilaporkan beberapa waktu yang lalu kepada Bapak Gubernur, di penyerapan sampai saat ini untuk belanja tidak langsung 31,89%. Perlu saya informasikan kepada Bapak Gubernur dan Pak Wagub, sampai saat ini baru satu dinas, Pak, yang penyerapannya di atas 50%. Karena sebagian besar ini pekerjaannya pekerjaan fisik, Pak. Rata-rata masih berkisar antara 40-50%, Pak. Dinas Sumber Daya Air 36,22%, Dinas Cipta Karya 32,82%, Dinas Perumahan 25,01%, Dinas LH 29,94%, ini Dinas Kehutanan yang di atas 50%, sudah mencapai 66%, dan terakhir Biro PKLH 46,31%. Lanjut. Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, ini beberapa kegiatan di Dinas Bina Marga, kegiatan prioritas, Pak, yaitu pembangunan underpass dan flyover. Ini kegiatan untuk tahun jamak, Pak. Sebagaimana sudah dilaporkan, beberapa kegiatan tidak akan bisa diselesaikan pada akhir tahun anggaran 2017. Dan untuk solusi dan penyelesaiannya, sebagaimana sudah dilaporkan kepada Bapak Gubernur oleh Kepala Dinas Bina Marga, Pak. Lanjut. Ini untuk kegiatan pembangunan dan penataan trotoar, Pak, di Dinas Bina Marga. Ada 5 kegiatan, diprediksi semuanya bisa diselesaikan pada akhir tahun anggaran 2017. Lanjut. Berikut ini adalah kegiatan prioritas di Dinas Sumber Daya Air, Pak. Ini antara lain pengadaan tanah, kemudian kegiatan pembangunan tanggul, NCICD, dan juga instalasi pengelolaan air. Ini juga diperkirakan semuanya bisa diselesaikan pada akhir tahun anggaran 2017. Lanjut. Kembali. Siap, Pak. Mohon izin lanjut, Pak. Lanjut. Nah, ini adalah kegiatan pembangunan rusun, Pak, yang dilakukan oleh Dinas Perumahan. Sebagaimana saya laporkan sebelumnya kepada Bapak, bahwa
beberapa kegiatan pembangunan rusun juga diperkirakan tidak akan selesai, Pak, pada akhir tahun anggaran 2017, karena satu dan lain hal yang umumnya kendala administrasi di internal, Pak, sebetulnya. Seperti penghapusan aset dan lain-lain, Pak. Lanjut. Ini untuk kegiatan pembangunan rusun yang tahun tunggal, Pak, single years, dan kegiatan pembangunan Air Petra. Kalau Air Petra diprediksi selesai pada akhir tahun anggaran 2017, Pak. Lanjut. Ini juga kegiatan pembangunan gedung pemerintah, Pak, yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya. Sebagian juga tidak akan bisa selesai pada akhir tahun anggaran 2017 karena permasalahan administrasi di proses pelelangan, Pak, dan pada saat penyusunan kontrak. Lanjut. Nah, berikut ini adalah kegiatan-kegiatan strategis di Dinas Kehutanan yang sebagian besar berupa kegiatan pengadaan tanah, Pak. Pengadaan tanah baik untuk taman maupun untuk makam. Ini diprediksi juga bisa terserap, bisa selesai pada akhir tahun anggaran 2017. Termasuk pembangunan RTH. Lanjut. Ini kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup berupa kegiatan pengadaan alat-alat berat untuk angkut kebersihan. Ini juga semuanya sebagian besar menggunakan e-katalog, Pak, sehingga diprediksi pada akhir tahun anggaran bisa terselesaikan. Lanjut. Ini di kegiatan di UKPD. Lanjut. Ini kegiatan di unit pengelola TNR, Pak, di Ragunan, di bawah Dinas Kehutanan, Pak. Jadi dia UPT sendiri. Demikian, Bapak Gubernur, Bapak Wagub. Terima kasih. Pak Cakir. Terima kasih, Pak Sekda. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Bapak Deputi, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Perkenankan kami melaporkan secara singkat penyerapan anggaran di Asisten Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut. Asisten Kesejahteraan Rakyat memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas yang meliputi bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perpustakaan, kearsipan, mental spiritual, kepemudaan, dan olahraga. Selanjutnya, tugas-tugas tersebut kemudian diwadahi di dalam 6 dinas dan 2 biro, yaitu biro koordinasi, di mana dinas-dinas tersebut adalah Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas PPAPP, di mana sebagai biro koordinasinya adalah Biro Kesejahteraan Sosial. Kemudian 3 dinas lainnya, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Pemuda dan Olahraga, dan sebagai biro koordinasinya adalah Biro Dikmental. Lanjut. Adapun dapat kami laporkan bahwa anggaran perubahan pada tahun 2017 mengalami perubahan yang tidak terlalu signifikan, yaitu secara total 0,799%. Adapun pada posisi penyerapan adalah sebagai berikut. Lanjut. Untuk di Dinas Kesehatan, pada posisi penyerapan 20 Oktober adalah di atas 50%, yaitu 58,9%. Dinas Sosial 65,36%, Dinas PPAPP 71,57%, Dinas Olahraga dan Pemuda 47,97%, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 41,90%, Dinas Pendidikan 61,98%, Biro Kesos 79,02%, dan Biro Dikmental
80,73%. Sehingga pada posisi ini yang masih di bawah 50% ada dua dinas, yaitu Dinas Olahraga dan Pemuda serta Dinas Perpustakaan. Adapun penyerapan anggaran diperkirakan adalah sampai tanggal 31 Desember 2017, Dinas Kesehatan 80,30%, Dinas Sosial 91,23%, Dinas PPAPP 93,27%, Dinas Olahraga dan Pemuda 73,75%, Dinas Perpustakaan dan Arsip adalah 78,04%, Dinas Pendidikan 91,85%, Biro Kesos 90,47%, dan Biro Dikmental 97,93%. Demikian Pak Gubernur yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.